keesokan harinya. Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba datanglah emaknya si Ucup. Woi, Ucup, bangun woi, bangun. Jangan tidur mulu, bangun. Kok aku dipukul terus sih, mak, sakit tau. Bangun aku, cepet bangun, ntar keburu subuh. Jadi mak, iya, Ucup bangun nih. Oh shit, here we go again. Pada suatu hari di bulan Ramadan. Wah, gak kerasa ya udah puasa lagi nih. Datanglah si Upin dan Ipin. Assalamualaikum, Ucup nak lagi ngapain? Waalaikumsalam, ada Upin Ipin. Aku gak lagi ngapa-ngapain. Oh iya, yeah. Kita udah masuki bulan Ramadan. Nanti malam kita terawih yuk. Oke, ntar malam gue jemputnya. Oke, siap. Malam harinya. Wah, udah malam nih. Jemput Upin Ipin terawihan. Ah. Naiki sepedamu. Halo semuanya, kali ini kita kembali lagi bersama dengan si Ucup. Ya, di video kali ini kita bakalan berpetualangan bersama dengan si Ucup ya, series Ramadan, jemput Upin dan Ipin. Oke, kali ini si Ucup mau pergi terawehan dulu bersama dengan si Upin Ipin nih, impor dari Malaysia. Oke, kita udah sampai nih. Assalamualaikum, Pina Ipin. Jum, siap belum? Udah siap belum? Iya, bener nih, bener. Ini udah siap nih. Ayo kita berangkat. Pergi ke masjid. Oke guys, kali ini kita bersama dengan si Ipin loh. Si Upinnya kemana guys? Waduh, Ipinnya hilang guys. Ntar nyusul kali ya guys ya. Oke, kita bakalan pergi ke masjid dulu bersama dengan Upin Ipin. Kita nak ada duduk. Waduh, ketabrak taksi ini si Ucup nih. Kita nak mau sholat tarawihan dulu nih guys ini. Widih, kecil-kecil ini ya guys ya. Rajin ke masjid. Oke, kita langsung pergi ke masjid. BTW kalian puasanya gimana guys? Lancar kagak guys? Komen di bawah ya guys ya. Mudah-mudahan lancar sampai lebaran ya guys ya. Oke, kita udah sampai nih. Ada adik semuanya, kita udah sampai nih di masjid nih ya guys ya, Masjid Alhambra. Wih, Masjid Alhambra. Parkir di sini. Oke, kita bakalan parkir dulu nih ya adik-adik semuanya. Setelah selesai terawih, para jamaah sekalian, karena kita telah masuki bulan puasa, marilah kita memperbaiki diri seperti sholat lima waktu, itikaf, tadarusan, dan amalan-amalan lain yang bermanfaat. Dan bagi yang masih suka main mercon, jangan ganggu orang lagi ya. Ingat. Siapa lagi? Pulang ke rumahmu. Oke guys, di sini si Ucup sudah selesai terawihan. Ya, kita mau pulang dulu ya guys ya. Ingat tadi pesan-pesan dari Pak Haji ya guys ya. Rajin sholat lima waktu. Terus apa lagi ya guys ya? Wih, ada si Ipin nih. Balapan Ipin, balapan Pin. Waduh, si Ipin kenceng bener guys, ngontelnya guys. Mungkin dia ini ya guys ya, keburu-buru pengen main mercon. Waduh, si Ipin Ipin tuh kelakuannya guys, suka main mercon guys. Udah tahu Pak Haji lagi ceramah, malah disumutin mercon guys. Waduh, kita akan pulang dulu ya. Pulang dulu kita. Cia. Keesokan harinya. Assalamualaikum.
Tiba-tiba datanglah emaknya si Ucup. Woi, Ucup, bangun woi, bangun. Jangan tidur mulu, bangun. Kok aku dipukul terus sih, mak, sakit tau. Bangun aku, cepet tau, ntar keburu subuh. Iya deh, mak, iya, Ucup bangun nih. Buruan makan ke sahur, makan sahur ke dapur. Oke guys, kali ini si Ucup udah bangun nih ya guys ya. Waduh, nih Ucup nih ya guys ya, bangunnya molor guys. Sampai-sampai dipukul rotan sama maknya guys. Mak, btw hari ini makannya apa mak? Udah gak usah banyak tanya, makanan aja seadanya. Gak usah pakai banyak-banyak tanya. Iya mak. Mudah-mudahan gak tahu tempe lagi. Keluarga Ucup pun akhirnya sahur bersama. Namun, setelah Ucup sholat subuh, pulang ajalah. Oke guys, ini ceritanya si Ucup udah selesai sholat subuh nih ya guys ya. Widih, mantap bener guys. Si Ucup kecil-kecil sholatnya berjamaah di masjid guys. Widih, kalau kalian gimana guys? Sama kagak kayak si Ucup? Komen di bawah, waduh. Oke, kita bakalan pulang dulu ya guys ya. Abis sholat gini enaknya ngapain ya guys ya? Kalian kalau abis sholat subuh gitu ngapain guys? Kalau puasa gitu guys, komen di bawah ya guys ya, komen. Oke, kita bakalan pulang dulu ya guys ya. Enaknya ngapain ya guys ya? Main game aja kali ya guys ya, main game. Oke, kita akan pulang dulu atau ngelanjutin tidur aja ya. Turun dan masuk ke rumah. Oke, di sini si Ucup udah sampai rumah nih ya guys ya. Ngantuk banget nih. Kita lanjut tidur aja ya guys ya. Wah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cepet bener nih anak pulang dari masjid. Cup, kok lu pulang dari masjid cepet amat sih? Anu. Ayo, Ucup pasti gak mau tatarusan kan? Gak mau tatarusan. Iya mak, iya. Emang kenapa? Kan gak wajib. Udah kesian kelinya lu gak tadarusan. Dan sekarang malah gak tadarusan lagi ya. Pak, coba kesini bentar pak. Aduh, emangnya ada apaan sih? Ini, si Ucup kagak mau tadarusan terus dari tahun kemarin. Wah, mesti gue kasih pelajaran tuh bana. Kasih pelajaran agama. Luka tak ada urusan, bapa hukum lu. Ada sedikit belajar pakti kamu nanti ya. Rasain. Iya pak. Aduh. Udah tahu Ucup masih kecil, disuruh-suruh. Akhirnya Ucup pun bekerja bakti sama bapak-bapak. Widi. Bersambu. Oke guys, sampai di sini dulu ya episode kita kali ini. Bagi kalian yang penasaran sama kelanjutannya, tunggu di video berikutnya.